Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Badarana Channel. Jangan lupa like and subscribe di channel saya. Oke guys, untuk hari ini saya akan mentutorialkan cara update aplikasi di Play Store. Oke, di Play Store sini kita biasanya menekan atau mengklik ya Play Store. Nah, di sini ada dua cara. Ini kita klik di sini di icon foto kita di pojok kanan atas, baru kita ke kelola aplikasi perangkat ya, yang paling atas ini. Nah, di sini kita bisa update ya. Nah, ini bisa kita update. Coba kita kembali dulu. Ini cara yang pertama. Untuk cara kedua yaitu tekan icon Play Store lalu play saya. Nah, dia langsung ya bisa menggunakan cara pertama, dan cara kedua itu langsung di bagian update. Ini update tes dia ada 13 update, lalu kita update semuanya. Nah, setelah kita klik semuanya ini di pojok kanan atasnya, update semua. Nah, setelah itu kita pilih file atau aplikasi yang tidak ingin kita update ya. Seperti ini saya tidak akan update, lalu Yahoo tidak saya update. Nah, ini pinjam after itu saya update, terus ini dana saya sudah cancel ya. Nah, inilah tampilan update aplikasi di HP ya, cara mudahnya ya. Kita akan tunggu satu persatu ya aplikasi yang penting saja yang kita update ya. Apabila aplikasi ini tidak kita update, biasanya aplikasi tersebut akan mengalami lemot atau lambat ya. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe di channel saya ini, di Badarana Channel. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.